warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Pemirsa, senang sekali saya Hana Qasim dapat menjumpai Anda dalam kesempatan hari ini. Pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Banyak sekali kegiatan positif yang dapat dilakukan di bulan ini. Salah satunya adalah ngabuburit. Ngabuburit hari ini spesial dengan komunitas Ristimewa Yogyakarta. Ingin tahu keseruannya seperti apa? Ikuti terus ngabuburit. Sudah bersama dengan komunitas Ristimewa Yogyakarta. Hey! Dan di samping Hana sudah bersama dengan juru bicaranya. Dengan Mas siapa ini? Saya dengan Alfi. Halo Mas Alfi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Iya, Mas, boleh diceritakan dong ke pemirsa Jogja TV tentang komunitas Ristimewa Yogyakarta ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami semua dari Ristimewa Jogja. Jadi kita adalah klub R15 resmi yang ada di Yogyakarta. Ristimewa ini satu-satunya ya. Jadi, satu-satunya? Satu-satunya ya. Jadi klub yang R15 yang ada di Yogyakarta. Jadi kita resmi di bawah naungan YRFI. Saya melihat member Anda ada yang cewek juga ya. Halo Mbak. Boleh berdiri dong Mbak. Malu-malu deh Mbak ya. Baik, gimana Mas? Membernya sudah berapa ini sampai saat ini? Untuk total membernya kita sekitar 150 ya. Mm-hmm. 50, terus kita juga terbagi menjadi beberapa chapter gitu. Jadi kita ada yang di pusat, itu ada nama Ristimewa Pusat. Terus kita juga ada chapter di Kulon Progo, Ristimewa Chapter Kulon Progo, sama satu lagi Ristimewa Chapter Gunung Kidul gitu. Untuk total membernya ya kurang lebih sekitar 50 lah. Ya, jadi total dari member itu adalah semua orang yang berdomisili di Yogyakarta saja ya Mas ya? Iya, jadi untuk member kita semua orang bisa ikut Ristimewa asal dia domisilinya di Jogja, seperti itu. Baik, Mas, selain kopdar di Inside ini, biasanya kopdar di mana aja sih Mas? Ya, jadi kopdar rutin kita kalau Ristimewa itu di depan SP Makubumi atau dari Tugu itu ke selatan, setiap malam minggu jam 20 WIB, seperti itu. Terus kita juga kadang juga ada kopdar lagi tempat lain di Kaliurang, di Telaga Putri, setiap malam minggu juga, seperti itu. Baik, kita kan memasuki bulan Ramadan ya ini ya? Iya. Biasanya ada kegiatan rutin nggak sih yang dilakukan selama bulan Ramadan ini? Ya, jadi kalau seperti tahun kemarin ya, kita selalu rutin ya. Acara itu yang pertama baksos. Gitu. Wow, baksos. Gimana saja kemarin? Kalau tahun kemarin itu kita di apa namanya Kulon Progo, kita di salah satu yayasan Kulon Progo. Terus kita ada semacam slow reading juga di sana. Oh, di reading ya? kecil-kecil, reading paling deket-deketan aja sono. Kita ada baksos di sana. Terus kita juga ada acara lagi di ya betul. Itu ada acara kita pembagian takjil. Iya, ada pembagian takjil. Itu di selama Ramadan, terus kita juga ada acara sahur on the road, nah itu yang seru. Okay. Jadi kita sahur di jalan sambil bagi-bagi hidangan sahur, seperti itu. Biasanya sahur on the road di mana Mas? Mungkin saya kalau belum sahur bisa gabung di iya. Bersama Mas Alvin dan teman-teman mungkin? Iya, jadi kita ada slow reading gitu kan? Iya, terus slow reading, kita bagi-bagi nasi, terus hidangan sahur di 0 km Jogja, seperti itu. Tapi juga kita move lagi, pindah-pindah, nanti menyesuaikan tempat, seperti itu.